Sejumlah warga di Dago Elos, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung memblokade Jalan Raya Insinyur Hajuanda, Dago, sekitar Terminal Dago, Senin, 14 Agustus 2023, malam. Warga yang membakar sejumlah ban di tengah jalan dan memblokade Jalan Raya Dago atas itu, aksi blokade jalan itu dilakukan warga Dago Elos mulai pukul 21, setelah laporan mereka ditolak Polrestabes Bandung. Salah satu warga Dago Elos, Rizkia Puspania mengatakan, mulanya sejumlah warga bersama kuasa hukum mendatangi Polrestabes Bandung untuk membuat laporan atas penipuan yang dilakukan kepada warga Dago Elos. Warga sudah tiba ke Polrestabes Bandung sejak pukul 10.20 dan baru diperbolehkan masuk sekitar pukul 11.45, total ada 4 pelapor, 3 perempuan 1 laki-laki didampingi beberapa kuasa hukum. Kita ingin laporan terkait dugaan pemalsuan data dan penipuan dari keluarga Muller yang mengaku keturunan Ratu Wilhelmina dan menguasai tanah di wilayah Dago dengan surat Eigendom Verpanding atau hak milik terhadap suatu tanah, ujar Rizkia, saat dihubungi, Senin, 14 Agustus 2023, malam. Setelah ditunggu sampai pukul 19.30 WIB, kata dia, pihak kepolisian hanya melakukan pemeriksaan acara wawancara, BAW, bukan berita acara pemeriksaan, BAP. Laporan kami ditolak polisi, padahal semua data-data, bukti-bukti sudah tercantum, alasannya karena bukti tidak cukup. Alasan lainnya, ingin ada salah satu pelapor yang memiliki sertifikat tanah. Itu kan konyol, kalau mau bilang dari siang, kita sudah 8 jam, katanya. Warga lain yang sudah menunggu, kemudian meminta polisi datang menemui mereka dan menyampaikan alasan penolakan laporan secara langsung, tapi tidak satupun yang keluar. Akhirnya warga marah dan pulang dan memblokade jalan dengan cara membakar ban, untuk menarik perhatian mereka dan 1 jam kemudian mereka datang, ucapnya. Menurutnya, setelah 1 jam dilakukan penutupan jalan, sejumlah aparat kepolisian mulai berdatangan dan akan dilakukan negosiasi. Ini sedang ngobrol dulu tim inti, negosiasi seperti apa yang akan disampaikan ke pihak kepolisian, katanya. Adapun tuntutan warga, kata dia, ingin agar laporan mereka diterima kemudian dilakukan BAP. Kami hanya ingin laporan kita diproses, sesederhana itu, tapi ditolak padahal bukti sudah jelas. Aksi akan terus dilakukan sampai laporan kita diterima, dijadikan BAP, tidak hanya BAW hanya itu saja, ujarnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!